Twitter 하긴 그렇게 아그냥그렇게뭐아주디바이얼앱에그렇게뭐아주디바이얼또그러니까딱기타딱딱그렇게기타가라원래기타나기타뭐컨텐츠기타기타뭐타깃기타아그냥기타나뭐다기타제디바이얼 as a result of 컨텐츠기타아이또양보양양양아드바이얼양아드아드콰스스케퀄리티나티스케아드퀄리티스케오케이바이이또치트마단세나머치라그마드카노Saya. Okay, bila buat review kereta apa semua, rupa tak rupa, orang akan petikai kan? Kau pak, macam mana kau tahu pasal kereta ni? Kau dulu baca berita je, bro. Ha, jadi buat review pasal kereta macam mana pula? Sebenarnya saya tak tahu apa-apa pun. Yes. Itu yang nak tahu tu? Itu yang saya nak tahu sebab tu, sebab konten. Aha. Berapa kereta ni, harga dia berapa? So, konten saya berbeza dengan pereview kereta lain dekat Malaysia. Sebelum saya jadi orang yang review pasal kereta, ramai lagi yang buat review pasal kereta. Very specific. Very details, tapi view tak tinggi. Then the question is, adakah aku nak jadi macam mereka? So apa aku buat? Ialah, cuba aku jadi orang itu yang tak tahu. So, of course lah, sambil-sambil benda yang kita minat, kita akan tahu sebe sedikit. Yeah. Tapi other than that, aku just assume aku ni tak tahu. Ni apa butang ni? Ni apa butang ni? So orang lain yang, sebab saya selalu letak diri saya sebagai orang kampung tau. Kita ni sokong orang cakap. Kalau kasar dia cakap prak lah, maksud dia macam oh you never do siun, macam tu kan. That kind of impression yang membuatkan orang sebenarnya lebih rapat dengan konten tersebut. Oh macam ni betul lah, kalau Abang Kanuk tak buat video ni, kita tak tahu sebenarnya macam benda tu macam tu. Dia macam versi Supercar Blondie, tapi beza dia Supercar Blondie dia macam tahu everything. Kanuk memang tak tahu apa-apa. Macam tu. Kat mana sebenarnya yang Hayes rasa macam konten aku ni dia akan educate orang. So kat situ Hayes rasa macam ada tak Hayes guide, minta guide atau siapa ke Hayes rasa macam apa yang aku buat ni aku just nak share. Oh guidance tu untuk jadi viral lah kononnya. Tak ada. So basically apa yang saya buat adalah okay, ini apa orang perlu tahu tentang content creation dekat dalam YouTube. Lagi-lagi kalau macam mahu masuk dalam sektor saya iaitu dakwah secara online kan. Apa yang kita perlu tahu adalah kita share tapi jaga niat. Jaga niat tu maksud saya daripada apa yang kita buat tu adalah terbaik untuk kebaikan manusia dan bukan untuk mencari publicity murahan semata-mata, you know. Dulu saya memang kejar views, saya kejar monetization, saya kejar. Lepas tu dah lama-lama kan macam susah aku nak buat kerja agama tapi kau masih lagi bertuhankan duit. Itu yang saya fikir. So aku masih lagi bertuhankan views dan sebagainya. So last-last bila kita buat benda tanpa ada motivation lain selain daripada niat murni kita, niat-niat bukan tak pernah cakap murni tapi niat sebenar kita, benda tu orang akan nampak dan orang akan faham dan orang akan terasa dalam jiwa. Penonton dekat Malaysia, penonton YouTube dekat Malaysia, diorang tak bodoh. Mereka boleh nampak if you are being fake or not and they can judge on their own. That's what I believe. Okay. Kalau macam Mak Dan sendiri, bila Mak Dan keluarkan konten, Mak Dan popular sebenarnya because of backpackers, pernah join Astro Haraman Backpackers apa semua. So bila shoot video semua dekat Madan buat seorang, editing seorang sendiri semua ke macam mana? Ke memang kita edit dulu, kita record dulu video, video edit by orang lain ke macam mana? Tak, memang saya akan edit sendiri lah. Saya belajar untuk edit sendiri lah. Tapi basic-basic punya editing lah. Saya, I am not a full-time YouTuber lah. So editing video saya is very very basic lah. Tapi it's also a learning process lah. Saya belajar editing di YouTube. Saya cakap awal-awal tadi kan, saya belajar nak buat editing di YouTube. Saya belajar buat video di YouTube. Dan saya letak juga dekat YouTube. So semua dalam satu tempat. Kita boleh juga belajar dan kita boleh juga put our content dekat. Itu dia pancaran Bengkel Zamaran YouTube dan Community Cinema 2020. Penjuruan final dengan sokongan KKMM dan juga dengan pelibatan anda semua. Terima kasih kepada Yang Memberi dan juga untuk sesi fotografi ya, di atas pentas. Dekat JP juga aku pasang benda ni. Trademark dengan orang JP ya. Sedia ya? Kamera ready? Semua ready? Ya. Yeah. Tepuk-tepuk semangat! Iskandar Putri.
Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah menzahirkan permohonan maaf kepada pengguna media sosial atas kesilapan kenyataannya berhubung isu lesen perpadanan kemajuan filem nasional Malaysia FINAS baru-baru ini. Sebagai menteri, saya kena minta maaf kerana ketika menjawab soalan itu di Dewan Rakyat pada 23 Julai, saya jawab lurus sangat, katanya. Rupanya orang politik tidak boleh lurus. Bila lurus, kena pelangkung, katanya. Beliau berkata selepas 20 jam jawab soalan itu, beliau telah berbincang perkara itu di Kabinet dan Kabinet putuskan bahawa orang ramai bebas menggunakan YouTube, TikTok untuk membuat naik kandungan. Jangan risau, tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Kebebasan itu dijamin sepenuhnya, katanya. Saifuddin membuat permohonan maaf itu ketika berucap merasmikan bengkel kemahiran YouTube dan komuniti sinema 2020 Zon Selatan di Iskandar Malaysia Studios di sini hari ini. Kejujuran beliau itu disambut dengan tepukan dan sorakan gemuruh oleh lebih 200 hadirin pada majlis berkenaan termasuk YouTuber atau penggiat YouTube popular Mat Dan dan Tuah Azmi. Nama kaduk dan nama Hayes tak disebut. Kedua mereka antara selebriti YouTube yang diundang sebagai panel dalam program itu yang bermula hari ini sehingga esok. Program Anjuran Perpadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS itu bertujuan mendedahkan bakat muda dengan ilmu media baru khususnya YouTube dalam jana pendapatan. Pada 23 Julai lalu, Saifuddin menjadi topik hangat warganet apabila dilaporkan berkata penerbit filem termasuk media baru seperti YouTube diwajibkan memohon lesen pengeluaran filem dan surat perakuan penggambaran SPP bagi penerbitan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Kenyataan beliau itu mengundang kritikan pelbagai pihak khususnya generasi muda yang merupakan pengguna majoriti media sosial. Jadat! Lama saya tak baca berita. Last time saya baca berita, Februari 2019. Dah okey dah? Baik! Semua dah ready? Semua dah on kamera? Kamera pula. On laptop? Siapa tak bawa laptop? Okay, kalau tak bawa laptop, duduk dekat belakang orang yang ada laptop. Tapi pastikan jarak selang, apa tu, untuk penjarakan sosial tu, ya. Okay, Tina masuk dekat, apa nama, Tina punya YouTube studio balik. Tengok, ingat tak cara dia? Okay, kejap, kita nak test dulu Tina ni. Kita tutup balik. Dia jumpa tak Chrome tu kat mana? Okay. Okay, Tina. Mana Google Chrome? Ini dia Google Chrome, eh. Okay. Semua orang kena tahu, kalau nak jadi YouTuber, kena pakai Google Chrome. Especially kalau dia pakai produk Apple. Bukan pakai Safari, bukan pakai Netscape Navigator, bukan pakai browser, Internet Explorer apa semua. Bukan masalah ada efek atau tidak. Dia lebih compatible sebab YouTube adalah Google punya anak syarikat. So dia bina platform tu sesuai untuk dia. Orang lain boleh juga, Safari pun boleh juga. Tapi kadang-kadang susunan dia tak sama pula tiba-tiba. Okay? Okay, cuba search dekat mana YouTube. Pandai. Salah. Bawah sekali. Okay, so sekarang dia dah masuk. Sekarang ni sign in ke dalam YouTube. Okay, dekat sebelah kiri atas, eh. So adakah Irwan ni bukan awak punya kan? Yang ini tukang rambut semalam, eh? Mana dia ada tak dekat sini? Okay, nanti boleh tak kalau kita nak pakai kau punya Google Analytics? Boleh, eh? Kita nak tengok. Kita tak tahu juga. Kau dah monetize belum? Dah monetize, eh? Okay, tak apa. Sign out dulu. Nanti kita tengok berapa income dia untuk 100,000 subscriber. Boleh, Pak? Eh? Padu. Luar biasa baik. Okay. Tekan sign in. Okay, nampak dekat mana tempat tekan sign in? Tekan sign in. Alright. So, pergi dekat Tina Pia dekat bawah tu. Masukkan password. Alright. Okay, so this is pengguna YouTube biasa. Dia hanya sekadar
komen, dia sekadar tengok video apa semua. Tapi sebagai kita ni nak jadi YouTube partner program ataupun YouTube content creator, so kita kena sign in ke dalam YouTube studio. Dekat mana YouTube studio semalam? Ini dia package apa Titan ni? Kalau macam ni kan? RM20,000 kalau Titan? RM90,000 lah. Ha, dekat mana? YouTube Studio untuk apps adalah lebih kepada analitik, tidak untuk penetapan account. Sekarang ni kita masih lagi penetapan account. Lepas habis siap semua ni, nak pakai YouTube apps boleh, sebab dah tak ada nak buat setting. Okay, dia ada beza tau. YouTube apps macam Facebook page. Korang, bila korang set up Facebook, korang pakai phone ke korang pakai PC untuk set up korang punya detail? PC, sama juga untuk YouTube. But after you dah set up, then you boleh pakai pun apps tersebut. Okay, dapat perbezaan tu eh? Okay, macam mana nak pergi YouTube Studio? Mana? Salah. Ha, ha. Ini tak happy malam tadi ni. Pergi balik dekat ikon apa tu, sign in tu. Yes. Oh, bawah. Bawah. Ha. Pergi dekat mana semua? Pergi dekat mana? Yelah, nak pergi dekat sign in tu, tekan. Ha, ni nak pergi mana? YouTube Studio. Sentiasa ingat, kita nak pergi ke YouTube Studio. Okay? Itu je beza dia kita dengan orang lain. YouTube Studio. Alright. So sekarang kita nak sambung buat penetapan. Semalam kita dah buat penetapan separuh jalan. Hari ni kita nak sambung. Kat mana kita nak buat setting? Dekat setting lah. Alright. Okay. Ni dekat setting. Pergi dekat channel. Pergi dekat feature eligibility. Kita sambung dari semalam eh. Okay. Siapa kat sini cakap dia tak dapat verification? Ada tadi bagi tahu saya. Dekat mana masalah? Tak keluar benda ni. Kau dah tekan feature eligibility. Lepas tu kau dah tekan dekat feature that require phone verification dah. Cuba buka komputer sekarang. Oh, pakai komputer, pakai phone. Oh, lain tak ada. Aduh. Rekod, rekod. Okay, basically, abang, okay, sekarang Tina tekan status and features. Saya tak boleh nak kata apa, lain tak ada ni. Kalau lah saya pemilik telco, saya dah bagilah ni cuma. Okay. So, basically, abang yang tak dapat eh, dia akan keluar verified ataupun partner verified. Ada, oh tak ada.